is nothing more. To hear you knocking at my door. 'Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. When you said your last goodbye, I died a little bit inside. I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body, take my body. All I want is, and all I need is, to find somebody. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat sama-sama berkumpul di kediaman dari Sohibul Hajat Bapak Dayat sekeluarga Ibu Romzah, ya, dalam rangka rangkaian acara Akdun Nikah Putri beliau yang pada hari ini akan diberlangsungkan akad nikah. Sambutan penyerahan keluarga mempelai pria dari Bapak Khatib yang mewakilinya kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hari ini kita akan melaksanakan atau melangsungkan acara akad nikah. Pertama-tama terima kasih kepada tuan rumah, kita udah disambut yang kedua kalinya dengan meriah, sangat meriah bahkan hari ini. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala halangan sedikit pun yang disengaja ataupun tidak disengaja. Mungkin kita akan mengucap bismillahirrahmanirrahim agar semuanya sekali lagi bisa berjalan dengan lancar, hikmat, dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur, bisa hadir dalam pelantaraan Abdul Nikah putra putri kita yang pada hari ini akan dilaksanakan. Dan di sini kami mewakili keluarga besar Bapak Dayat sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas silaturahminya menyerahkan putra Bapak Khatib yang bernama Aprijal untuk pada pagi hari ini untuk dinikahkan. Kita doakan putra putri kita yang pada pagi hari ini yang akan dilaksanakan abdu nikahnya, kita doakan Bang Aprijal dan Neng Ita Prawati, kita doakan menjadi keluarga yang sakinah, mawardah, dan warohmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa innallaha ta'ala ahalla nikah wa nadaba ilayhi wa harrama shibah wa 'adal 'azabal 'alim 'alayhi faqala ta'ala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir wa qala aydan an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni wa qala aydan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-maratu shalihah shadaqallahu al-'azim. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Tentu kita masih diperkenankan untuk bisa berkumpul, tentunya bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dalam rangka kita ikut menghadiri dan sekaligus menyaksikan akad nikah antara saudara Afrizal dengan saudari Ita Prawati. Biasanya kalau mempelai, calon mempelai nih, karena ini momen yang sangat membahagiakan, ini girang atau sumringah. Ini mah bengong baik kenapa Aprija? Apa calon istrinya sakit katanya, dia lagi mikirin. Bayo. Tenang aja Jal, ntar dia sembuh ya. Alhamdulillah kita doain aja mudah-mudahan cepat sembuh ya. Dia mikirin ntar malam pertamanya gimana ya. Waduh, lewat dah katanya. Ini kesempatan yang membahagiakan tentu bagi kalian berdua. Kenapa? Karena yang namanya orang nikah itu jarang. Jarang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi bagi Aprija dengan Ita, ada ini pengalaman yang pertama ya. Apa yang kedua bang? Oh yang pertama, ngomong kayak gak ada suaranya kenapa ya? Udah lihat calon istrinya belum hari ini? Oh tadi lewat, udah ngelirik dia. Berarti benar ya, saya kalau dipisah gini takut salah gitu. Karena kan saya juga kewajibannya harus memastikan kedua calon mempelai itu memang betul-betul orangnya. Tapi memang betul tadi saya udah lihat lewat ya. Benar ya Jal ya? Baik, kita doakan saja. Mudah-mudahan inilah pernikahan yang pertama dan yang terakhir sekali seumur hidup dalam kalian berumah tangga. Selanjutnya Pak Hidayat, tentunya putri Bapak Ita Prawati sudah mohon doa restu kepada Bapak, mohon izin ya, ingin menikah dengan kekasihnya yang bernama Afrizal. Bapak ikhlas juga Pak untuk mewalikan dan menikahkan putri Bapak. Baik, sanggup menikahin sendiri, nanti saya pandu. Ini kewajiban dan tanggung jawab Bapak yang terakhir, Pak. Nanti kalau sudah menikah otomatis semua tanggung jawab dan kewajibannya nanti ada di tangan suaminya. Apalagi besok mau lebaran, gak usah beliin baju lagi, ntar suaminya yang beliin baju. Baik, Aprijal sudah siap. Lemas amat sih Bang, udah ngopi belum? Ya enggak dong, mentang-mentang calon istrinya sakit ini ikut-ikut murung ini. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aprijal bin Abdul Otib, saya nikahkan dan saya kawinkan putri kandung saya Ita Prawati kepada engkau dengan mas kawin perhiasan emas 7 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ita Prawati binti Bapak Hidayat dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, saksi alhamdulillahirrabbilalamin barakallahu li walak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair wa afiyah. Pre-wedding kita, Bang Bijay, semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Selamat menempuh hidup baru buat Bijay dan Ita, dan kedepannya semoga berjalan lancar. Nel, ada kata-kata? Ya, buat Bijay, semoga malam pertama jangan lupa di pantai. Sadis. So you brought out the best in me. Made for movie screens, but if
mudah-mudahan kita mohon kepada Allah supaya sehat kembali, dia berubah tangga yang sakinah wa mawaddah wa rahmah. Ya, sekian, terima kasih. Semoga bahagia selalu dan cepat-cepat dikasih momongan, dan buat Teh Ita khususnya semoga cepat sembuh ya Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafini amayka fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwalil abad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Amin, semoga dapat cepat momongan ya Ita. Semoga keluarganya bahagia lahir dan batin. Amin. Whatever comes will make me Ita. Cuz I'll be right here, ain't going nowhere. You know I'm always there by your side, by your side. Sometimes down, but I will stick around. I'll stick around. When we wait for better days, yeah, you know that I will stay, not going away. Yeah, I'll be right here next to you. I'm getting tired and I need somewhere to begin.
somewhere only we know. Untuk menempati tempat-tempat yang telah kami persiapkan. Sebelumnya tentunya kami mohon maaf apabila ada tempat ataupun kursinya kurang mencukupi. Alhamdulillahilladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabil ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari sahibul bait yang nanti akan disampaikan oleh al-ustaz Muhammad Irhamuddin SPD. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia besan nih. Lagi makan. Naik pesawat ke Sukabumi. Cakep. Pulangnya bawa nasi kebuli. Selamat datang kepada tamu undangan kami. Mudah-mudahan senang dan nyaman di sini. Amin ya Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Karatul muslimin jamaah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat sehat wal afiat, dan terkhususnya nikmat iman Islam, dan tak lupa pula nikmat saat ini sedang walimatul ursyi menikmati nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala atas pernikahan Ananda Pijai dengan Ananda Ita. Ita ya? Ananda Pijai dan Ita. Kita doakan mudah-mudahan keluarga yang sedang dimaun ini Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Kami mohon kepada sekalian minta doa dan minta bimbingannya kepada besan kami bahwa ananda kami ini, Ananda Pijai, meskipun sudah besar badannya, tinggi badannya, pendidikannya pun tinggi, tidak luput daripada kami memohon bimbingannya. Mohon dibimbing kepada ananda kami ini yang saat ini sedang atau akan melangsungkan perjalanan hidupnya menempuh keluarga yang baru. Mohon bimbingannya daripada orang tua kami, yaitu orang tua daripada mempelai wanita, Bapak siapa ya? Bapak Hidayat dan Ibu Ramzah.
Mohon bimbingannya Pak, Bu. Ananda kami ini mohon dibimbing bila mana ananda ada kesalahan. Mohon dikasih penjelasan, dikasih petunjuk agar nantinya rumah tangganya berjalan dengan baik sesuai dengan tuntunannya Allah dan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afa minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah kita sama-sama dengarkan sambutan dari Sahibul Bait. Yang selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan besan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak RW kepada yang mewakilkan Pak RW AD. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umur dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil amyal wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rombongan besan, keluarga besar Bapak Hidayat dan Ibu Romjah, sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas sambutannya kedatangan kami alhamdulillah. Dan yang kedua yaitu mempererat silaturahmi. Mungkin beberapa bulan yang lalu keluarga besar Bapak Khatib telah hadir di kediaman Bapak Hidayat. Dan yang ketiga, di sini kami menyerahkan putri Bapak Hidayat yang bernama Ita Prawati alhamdulillah. Dan yang keempat, pada kemarin pagi yaitu kalau orang kampung Bunda bilang mah gegawan besan, dan di sini diiringi dengan buah tangan dan satu buah amplop, saya enggak tahu isinya, mungkin bermanfaat buat keluarga besar Bapak Khatib. Dan sekali lagi kami atas nama keluarga besar Bapak Hidayat, mungkin dari bebawaan kami atau rombongan dari yang kecil sampai yang gede, sampai yang digendong saya bawa, mungkin banyak kekurangan, kami mohon kiranya untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas nama saya pribadi, mungkin ada kata-kata saya kurang tersusun, kurang terarah, sudi kiranya untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri saja, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa yang tadi telah disampaikan oleh yang mewakili keluarga Ita Prawati atau Bapak Hidayat dan Ibu Romzah, sudah panjang lebar tadi disampaikan, sudah dibawa seluruh keluarganya, bahkan sampai anak kecil pun digendong, diajak semua. Ini semua makanan dan tadi amplop sudah saya terima. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran, terima kasih yang sebanyak-banyaknya Pak, Bu. Mudah-mudahan seluruh bingkisannya, tidak hanya bingkisannya, bahkan tuan putrinya pun, mana tuan putrinya, pengantinnya pun kami terima dengan tangan terbuka dan ikhlas. Mudah-mudahan dengan adanya pernikahan ini menyambung silaturahmi kita. Jalan-jalan ke Kota Medan, pulangnya naik delman. Selamat datang kepada tamu undangan, silahkan menikmati hidangan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi, beli buah ke toko Bang Ubay, orangnya ramah dan baik hati. Kita doakan kedua mempelai, mudah-mudahan Allah menjaga dan merahmatinya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil islam, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana ya dhaatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Before my very eyes, and now